Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Azizia Early Channel, dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan Azizia Early Channel ya, pemirsa di jelajah desanya. Oke pemirsa, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan milik serta rezekinya yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah pemirsa, kali ini kita berada di Kabupaten Ciamis ya pemirsa, yaitu tepatnya di daerah Desa Rancah ya, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Indonesia pemirsa. Oke, ini sangat indah sekali pemandangannya ya pemirsa. Ya, Rancah ini merupakan sebuah desa bahkan kecamatan ya yang sangat strategis sekali pemirsa. Namun banyak mungkin yang bertanya atau yang belum paham apa artinya dari Rancah ya. Mungkin seperti ini ya, dari sumber yang kami dapatkan, Rancah itu mempunyai arti yaitu rancak ya, asal kata dari rancak yang berarti adalah dataran rendah. Ya contohnya seperti ini ya. Seperti ini karena datarannya rendah ya, seperti ini seperti rawa-rawa seperti itu ya pemirsa. Oke, kita bisa lihat pemandangannya indah sekali, termasuk ada sawah-sawahnya juga ya pemirsa, dan juga ada tadi apa, rawa-rawanya ya, atau rancak barangkali seperti itu ya pemirsa. Tambah lagi pemandangan pegunungannya juga yang sangat indah sekali ya pemirsa. Oke pemirsa, kita lanjut lagi perjalanannya ya pemirsa, mengelilingi Rancah ini. Baiklah pemirsa, jelajah desa Azizia Early Channel, Rancah ini merupakan sebuah tempat yang sangat strategis tadi disebutkan di depan ya pemirsa, karena daerah Rancah ini merupakan jalur utama pertemuan dari Kabupaten Ciamis, kemudian Banjar dan Kuningan ya pemirsa. Kalau ke arah utara itu bisa ke Subang, Kabupaten Kuningan ya pemirsa. Sehingga tidak heran dari zaman dahulu sampai sekarang Rancah ini cukup ramai sekali ya pemirsa, berniaga dengan adanya pasar Rancah ya yang jadi permanen seperti ini. Ya kita kelilingi dulu sedikit ya pasar Rancahnya ya pemirsa. Ini sangat ramai sekali karena banyak orang yang berbelanja juga dari luar kota Rancah ya, atau luar kecamatan Rancah ini ya, termasuk dari Kabupaten Kuningan ya, baik itu dari daerah Selajambe, kemudian Subang dan sekitarnya, barangkali Sabudeureuna eta lah pokoknya, biasanya berbelanja hadiah. Nah seperti ini pemirsa, cukup ramai sekali ya pemirsa. Oke, kita lanjutkan ya sedikit lagi, kita kelilingnya, keliling daerah Rancah ya. Sekali lagi untuk pemirsa yang baru gabung, kita berada sekarang di daerah Rancah atau kota Rancah ya pemirsa, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Indonesia. Oke, jalan terus pemirsa. Nah kalau lurus itu ke sana bisa ke Kuningan ya pemirsa. Ini juga bisa ke Kuningan, ke daerah Kecamatan Subang ya pemirsa, Kabupaten Kuningan. Ke arah kiri lagi, belok kiri lagi ya. Kalau ke kanan nanti masuk lagi ke Pasar Rancah. Oh, yang pernah ngebaso di sini ya, Arapat nih sangat terkenal sekali basonya nih, baso sapinya sebelah depan ya pemirsa. Oke, nah ini jalur menuju ke Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Oke pemirsa, sampai di sini dulu ya pemirsa, jalan-jalan jelajah desa Aziz Charlie channelnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasinya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di jelajah desa Aziz Charlie channel yang lainnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.